ramalan Bayu tentang ikatan cinta dan Arya Saloka diduga terbukti. Perhatikan tebakan dan prediksi. Ramalan Bayu tentang sinetron dan bintang baru diduga mengarah langsung pada sinetron Ikatan Cinta dan Arya Saloka. Paranormal Bayu seolah menantang dan mengingatkan kembali ramalannya tahun lalu dengan mengunggah tebakan bagi followernya ketika kini sinetron Ikatan Cinta melejit. Terawangan di tanggal 21 November tahun 2020, sinetron dan pemain sinetron yang di luar perkiraan. Siapa? Ayo jawab, tulis Bayu dalam caption. Sontak unggahan tersebut jadi viral dan mendapat banyak respon like dan komentar yang juga berjubel. Sudah bisa ditebak bagaimana jawaban para warga net di kolom komentarnya, sinetron Ikatan Cinta dan Arya Saloka. Tidak heran netizen yang melihat prediksi Bayu tahun lalu langsung antusias, terutama penggemar Arya Saloka. Sejak tayang perdana pada tanggal 19 Oktober tahun 2020 lalu, sinetron Ikatan Cinta memang mencapai rating tertinggi. Sinetron Ikatan Cinta yang dibintangi Amanda Manopo dan Arya Saloka ini penuh dengan polemik antara cinta dan dendam. Paranormal Bayu dalam prediksinya yang dirilis saat jumpa pers tanggal 21 November tahun 2020 lalu sempat mengulas dunia pertelevisian. Bayu kemudian mengunggah ulang cuplikan ramalannya itu di Instagram @bayu17 Selasa, tanggal 9 Februari tahun 2021. Bunyi prediksi Bayu ketika itu menyebut persaingan di dunia pertelevisian agak mati, tetapi nanti ada hal baru yang luar biasa. Masih ada banyak hal yang bisa digali dari dunia pertelevisian Indonesia hingga nanti ada sinetron yang hebat dengan artis cowok yang mampu menyingkirkan saingan lama, kata Bayu dalam cuplikan video. Anak luar biasa dan seakan datang dari langit dan instan dengan sangat bersahaja dan dia bisa booming, sambung Bayu.